Halo guys, kembali lagi di channel saya, Vinisa Nada. Sekarang saya akan mencoba memainkan Returnal ya, game baru yang lagi hot nih di PS5, teman-teman. Katanya harus ikut. Wadaw, kita lihat ya. Hi guys, welcome back to my channel, Vinisa Nada. And now I'm gonna try this hot game guys, Returnal on PS5. Thank you so much for keep support my channel guys, really appreciate that. And enjoy my video. Don't forget guys, on 7 May, I will play Resident Evil 8, okay? Oke, teman-teman ya, jadi kemarin saya minta maaf kalau agak lama ya, saya nggak sempat live streaming karena kebetulan bukan keluarga guys, seperti biasa gebir bapak-bapak ya. Ya, sekarang saya balik lagi, ya pasti kalau game baru saya harus ya, wajib untuk memberikan walkthrough ke teman-teman ya. Ini game ini, Returnal ini sangat baru, buat PS5 ya, eksklusif, dan katanya game ini get good. Dibutuhkan get good juga, nggak sekedar main. Maksudnya nggak gampang ya teman-teman ya, banyak yang nyerah ya, tapi tidak dengan saya ingin tahu seberapa sulitkah, penasaran banget seberapa sulit dibandingkan Bloodborne, Dark Soul, Demon's Soul, Nioh ya. Well, we'll see. Oke, seperti biasa sambil melihat ini pertama kali main ya teman-teman ya, tokoh utamanya ya, protagonisnya cewek. Kita sambil saya cek videonya guys, mau saya share di grup Facebook saya, PlayStation 5 Fans dan PS4 Indonesia. Semoga lancar. Ini kebetulan saya mainnya 1080-60 fps ya guys, 1080-60 fps. Keren guys, gila, grafisnya mantap coy, beneran serius, keren grafisnya mantap. Wah mantap ya, crash guys ya, tabrakan jadi. Oke, mendarat darurat ya. Oke, by the way, ini ada 5 orang yang udah hadir ya. Nomor 1 yang udah ngechat, Mas Yahya Wijaya. Halo Mas Yahya, gimana kabarnya Mas? By the way, ini ya, Mas Yahya Muslim ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Gimana puasanya Mas Yahya nih? By the way, terima kasih ya sekali lagi Mas Yahya udah nyempetin hadir lagi. Lalu juga ada Om Reda di bawahnya, hadir. Halo Om Reda, terima kasih udah hadir lagi Om Reda ya. Gimana kabarnya Om Reda, thank you banget. Lalu juga ada Om Rahmat Doni Sensei ya, malam Om Winky. Wah, game baru itu nih. Ya, malam juga Om Rahmat Doni. Terima kasih udah hadir, bener banget ini game yang lagi hot ya, game baru, Returnal. Gua nggak tahu artinya apaan guys ya, Return harusnya kembali ya, Returnal nggak tahu, gua tambahin AL apaan di belakangnya. Tapi yang pasti game ini sukses guys, di Metacritic saya lihat nilainya, kritik skornya itu 8 koma ya, kalau user skornya 7,5, jadi udah wow, udah worth it untuk dimainin gitu. Oke, saya cek dulu videonya bentar guys, semoga lancar. Di 1080p 60 fps ya, semoga teman-teman juga nontonnya lanjai. By the way, gimana videonya teman-teman? Apakah lanjai? Bentar, saya puter yang... Widih, keren. Enteng banget guys. Mantap. Lanjai ya teman-teman ya. Tolong infonya teman-teman ya, ada kotak-kotak sedikit atau lanjai teman-teman? Di 1080p 60 fps ini. Oke, bentar guys, saya ini dulu ya. Saya share di grup Facebook saya dulu teman-teman ya, di PlayStation 5 Fans dan PS4 Indonesia ya. Bentar ya. Kalau akan siap saya gaskan ya. By the way, nanti ada bola teman-teman ya, buat teman-teman yang suka bola, nanti kan ada PSG ya lawan Manchester City nih. Mana fansnya nih? Fansnya PSG dan Manchester City mana nih? Kalau saya sih Real Madrid guys. Besok ya lawan Chelsea. Oke, sebentar saya ini dulu, cek videonya dulu. Dan akan saya share dulu di Facebook guys, bentar ya. Habis ini saya baca chatnya teman-teman yang lain lagi. Penasaran banget sama game ini. Oke,
Sejauhnya live 183 60 ya. Ke sini. Bentar teman-teman ya. Sekarang saya share di grup Facebook dulu. Di PlayStation Titans Live Journal 1080p 60fps dan di PS4 Indonesia. Oke, okay, udah. Oke, okay, gas. Yuk, guys, kita lanjut nih. Oke, okay, siap. 86. Ya, malah iklan yang ngomong. Oke, okay, bentar, teman-teman. Kita tunggu dulu dari iklan. Seperti dia. Oke, okay, udah. 1080p, saya coba lagi. 1080p, 60fps. Enak banget guys, kontrolnya nggak bikin pusing ya, enak banget, soft banget. Oke, okay. Alhamdulillah lanjai. Oke, okay, langsung saya baca 6 orang masih hadir ya. Terima kasih teman-teman, terakhir tadi dari Om Ramadoni ya. Lanjai Om, terima kasih. Alhamdulillah Om Ramadoni ya. Mas Yahya lancar, terima kasih Mas Yahya. Lalu juga ini ada Mas Reda ya. 1080p 60fps lanjai Om Piki ajar. Siap Om Reda, terima kasih Om Reda. Lalu ada Bro Evan nih, lanjai Om sekalian absen. Halo Bro Evan, gimana kabarnya nih? Waduh, lama nggak ini ya, long time no see ya. Lama nggak cecetan nih. Terima kasih Bro Evan ya, udah nyempetin hadir ya. Gimana kabarnya nih? Lalu Om Ramadoni, nggak ada kotak-kotak mirip-mirip Mas Efek ya Om. Kebetulan saya Mas Efek itu nggak pernah main ya Om Ramadoni ya, jadi saya kurang tahu, memang belum nggak pernah main sama sekali. Tapi cuma ini Returnal ini katanya gamenya itu kayak Demon's Soul tapi versi aliennya seperti itu Om, nggak tahu seperti apa, kita coba bersama ya. Ini Om Daek hadir nih. Assalamualaikum Om Vinky, Om semua selamat malam and apa kabar semuanya. Maaf cuma nitip absen dulu, nanti siang diulang lagi. Waalaikumsalam Om Daek, terima kasih udah hadir ya Om ya. Ya, nggak apa-apa Om Dayek, monggo. Selamat istirahat Om Dayek ya. Terima kasih Om Dayek udah nyempetin hadir. Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Om Dayek? Puasanya juga gimana Om Dayek? Lancar? Soalnya udah ngantuk. Ya, mat tidur Om Dayek. Terima kasih sekali lagi. Oke, saya gaskan lagi. Saya langsung gaskan teman-teman. By the way, saya minum kopi juga teman-teman ya. Monggo minum kopi teman-teman. Seger. Di Malang hujan mulu guys, dingin banget di sini. Oke, okay, kita lihat. Oke, okay, lari tetap di L3 ya. Gua pengin tahu seberapa sulit game ini karena semua teman-teman saya yang udah main kebetulan bilang game ini sulit katanya. Kayak Demon's Soul. Tapi model-model science fiction gitu ya. Model-model alien kan. Well, we'll see. Dan katanya enggak bisa nge-save teman-teman. Ini yang keren yang saya harus acungin jempol ini dia di DualSense-nya ini teman-teman. Ini getarnya gila, nggak pernah saya muter kayak gini ya. Tadi waktu crash, saya waktu di atas itu, dia getar ya. Getarnya itu kayak muter gitu guys, kayak 360 derajat anjir. Di DS4 dulu nggak pernah seperti itu. Jadi benar-benar, this is something new for me guys. Benar-benar suatu yang baru gitu loh, yang nggak pernah saya rasain sebelumnya. Oke, kayaknya ini kita putar-putar dulu di sini. By the way, jangan lupa teman-teman ya, tanggal 7 besok, saya siap mainin Ethan Winters Resident Evil 8 ya. Nggak sabar kita untuk menamatkan, segera menamatkan RE8. Oke, okay. Ini bisa terbangnya, oh cuma gitu doang ya, nggak tahu caranya gimana. Oke, okay, R2 dan L2 agak berat untuk dipencet. Oke, okay, saya cuma explore coba-coba. Ini tadi pesawat saya kan hancur ya, crashing. Apaan tuh? Keren. Keren dia.
grafisnya gila guys, beneran serius, PS5 gila grafisnya. Oke, kita kemana ya? Loncat dua kali nggak bisa. Nah dia bisa kayak gini, kayak Tomb Raider ya, menganalisa. Nah kita tulis itu kayak Aloy juga ya, apa namanya, Horizon. Nah ini Zero Dawn. Oke, kita kayaknya mau nggak mau ke sini. Ini apa? Kok besar ya? Kenapa di sini? Abandoning Helios. Abandoning Helios. Heading towards White Shadow Broadcast. Oke. Ah, gua baca tadi udah ya, yang terakhir Om Daek. Oke, langsung saya jelaskan. Investigate signal. Oke. Sumber signalnya di mana ya? Sources. Jatuh mati nggak ya? Kok kayak serem ya? Wah, enteng banget guys. 60 FPS nih, dapatnya di 4K. Kalau di PS5 nya sendiri, kalau di live streaming saya kan cuma 1080p 60 FPS. Tapi kalau saya yang main ini, di PS5 nya dapatnya... bisa gitu ya? Oke, oh iya. Dapatnya ini guys, 4K 60 FPS nih. Iya, hampir jatuh juga. Good, kayak Star Wars juga ya, cepat banget men, tapi gerakannya kadang kalau terlalu cepat kita yang kualan sendiri ya. Well, apa aja banjir, red man, buka tutup mantap, screenshot dong. Keren guys, mantap. Bagus. Oke, nama orang yang hadir. Terima kasih teman-teman. Ini ada Brosil ya. Halo Om, udah lama saya nggak lihat live-nya. Saya duga kalau ada game susah pasti Om Wiki main. Halo Brosil, selamat malam ya. Brosil di Surabaya ya. Terima kasih Brosil udah masih ingat ya sama saya. Ya, dan saya juga tahu kalau game sulit gini pasti Brosil hadir, anjir. Kalau nggak sulit nggak hadir, anjir. Terima kasih Brosil ya. Kabarnya gimana Brosil? Thank you. Enggak, saya cuma penasaran Brosil, kata teman-teman katanya sulit gitu ya, sulit, orang bule juga bilang sulit. This forest contains extensive ruins of a seberapa sulit nih civilization. Foundations and statues. Sekarang di DualSense saya ini getarnya itu muter guys, kayak 360 derajat. Tapi kayak air, ini maksud saya air hujan guys. Jadi air hujannya itu netes-netes ya, kalau bahasa Jawanya netes. Itu benar-benar kerasa banget di tangan saya nih, keren. Oke, sekarang udah hilang sih. Nggak tahu, berarti bukan air ya. Wah, keren beneran. So far, so good. Nggak pusing mainnya. Enak banget, enteng mainnya. Grafisnya istimewa ya. Bisa dibilang istimewa. Bentar, guys. Oke, saya insert, man. Ini buatan. Nyerangnya pakai apaan ya? Wah, nggak tahu nyerangnya pakai apaan. Nah, ini yang analisa itu. Gil. Belum diberitahu kan masih ada teknya kayak gimana. Wah. Wow. Mulai enjoy guys. Gua mainnya mulai enjoy. Dodge-nya gimana, Jim? Gua pengen... ngedodge-nya pakai ini. Bisa guys, ngedodge. Ngedodge-nya pakai bulat tetap ya. Oke, mau analisa. Ini apaan, man? Apa nih? Oke, pick up. Wah, keren. Woi. Lari dong. Ini apa nih? Scalog. Atropos. Minum kopi, teman-teman. Yang paling kopi, teman-teman. Saya main, kalian juga. Nonton bola. Nungguin sahur ya. Ikan, apaan tuh? Tengkorak ya? Mayat. Wow, gua dapat gun guys. Nice, dapat head gun. Mantap men. Ah, Brosil ya? Baik dan sehat selalu. Om, maaf om, saya cuma nonton bentar biar gak telat sahur nanti. Oke, alhamdulillah kalau sehat walafiat, Brosil ya. Ya, terima kasih Brosil. Weapon use L2 hole, lalu M2 fire-nya. Oke.
By the way, kalau nungguin sahur nggak perlu tidur, Bro Sil. Kan saya udah bilang, gamers never sleep. Udah gas sampai sahur. Wah, keren nih. Tebak sini berarti ya, guys. Coba dong. Nice. Keren ngedotnya nih. Masih gampang nih, habis ini sulit nih. Press OK to access your Switch komputer. Oke, okay. Gua dapat DLC guys ya. DLC-nya Switch ini ya, baju juga tapi nggak gua redeem ya. Oke, okay, di sini ada status. Wah, keren kayak ini. Kebetulan saya ngefans suka sama filmnya Alien ya. Ngikutin banget. Yang ceweknya siapa namanya? Sigourney Weaver ya. Gua suka banget. Jadi ya kayak Prometheus ya. Prometheus Michael-nya, filmnya Michael siapa itu? Fassbender ya, yang jadi Magneto. Itu keren tuh. Nah, gua suka guys. Kayak gini-gini, gua suka alien-alien gini, suka nih. Oke, okay, apaan tuh tanda-tanya seperti itu. Oh, oke, okay, tadi segitu gak? Sikap potential resource. Positive analysis. Silvium ya. Pursuit repairs. Classifying as silvium. Oke, lanjut. Dan ganti kendor. Gila. Oh, requires a key, guys. Gue harus nggak bisa. Oke, okay, not yet, man. Apaan nih? Jir. Kayak ada suara musuh ya? Oke guys, mulai ada musuh nih. Screw you. Jir. Hati-hati men, musuhnya menjijikan nih. Wah, kayaknya gede tempatnya ini, pasti ada musuh nih. Gimana? Bukan. Oke. Nah, bener kan? Gua bilang. Oke guys, let's party time. Predator ternyata. Come on, let's dance. Encountered scavenger fauna. Jir. What the? Jir kena gua. Yuk, mana lu jir? Hey, hostile fauna dispatched. Okay, nice. That's it. Masih awal nih, guys. Belum apa-apa ini. Okay, hold to scan. Nice. This is. Okay, gua baca ini ada Bro Eri ya. Malam Om Winky, Om Evan, Om Daek, Om Sil dan Om lainnya. Mantap game baru Om Winky, gaskan. Halo-halo, malam juga Bro Eri. Terima kasih udah hadir Bro Eri ya. Ya, Bro Eri penasaran katanya sulit. Sulit apa ya game ini ya, Bro Eri ya, Returnal ya. Terima kasih Bro Eri, udah hadir ya. Masih baru melawan kultur satu nih. Apa Bro Eri? Barusan ini ya. Whenever I return per Astra protocol, I will not be recovered until I reach the broadcast signal. Ah, by the way, Bro Eri, lalu ini 6 orang ya. Bro Eri, Bro Sil, lalu tadi Om Dayek, Om Rahmadoni ya, Mas Yahya dan Om Reda. Apakah videonya masih lanjai, teman-teman? Tolong infonya dong biar saya tahu karena saya nggak ngecek ya. Saya langsung di live streaming-nya, jadi saya nggak ngecek lewat HP, guys. Semoga ya, insya Allah masih lanjai ya. Game ini syaratnya satu, guys. Harus lincah. Itu salah satu tips main game Bigfoot ya. Kalau kalian lincah, sukses lah. Oke, kita ke atas sana, guys. Grafiknya keren ya. Enteng banget, nggak bikin pusing. Mata nggak bikin pusing. Bro Eri ya, lanjut Om Winky. Oke, note. Terima kasih, Bro Eri ya. Mesinnya tetap sama. Oke.
Oke, gua dapat udahan guys, atropium tea buat buka yang tadi pintunya tertutup kan. Oke, nice. Kita balik sekarang. Let's go. Mantap, men. Nah, ini awas, guys. Wih, buka dong. Nice, shorty, nice. Keren, guys. So far, so good. Bro Evan ya, balas yang tadi om. Alhamdulillah baik om, kabar saya lagi sibuk-sibuknya di kuliah. Alhamdulillah ya bro Evan, kalau sehat walafiat. Lagi sibuk kuliah ya bro Evan ya, jadi jarang main udah nih bro Evan ya. Jarang nge-game atau masih nge-game nih? Lagi main game apa ini? Okay. Press to dash, okay. And hold for a longer than. Okay. Oh, bisa di hold ya? Ini ada yang biasa. Aduh. Oh, okay, bisa lebih panjang men. Coba ambil loncat, bisa nggak ngejar? Oh, bisa men. Ya, keren. Okay, ya buat inilah. Dasar. Buat loncat ke sono kan? Okay, dasar ya. Sip. Dan kiri juga guys, pick up. Pokoknya selalu tahan ya, hold, tangle. Udah jarang game om sekarang, kalaupun main cuma main Genshin doang om. Lagi ngincer karakter di gacanya. Wah sama bro Evan, sama om Eri nih di sini. Bro Eri juga sukanya main sama Brusil ya. Semua juga main Genshin tuh. Gak apa-apa, apa namanya bro Evan ya, yang penting sehat walafiat ya. Selalu sehat. Okay. Kita cek lagi guys di bawah. Wait, itu ada apaan tuh? Nah itu ada something tuh. Itu banyak apaan tuh ya kan? Waduh. Nah nadiat-nadiat ini ada apaan tuh? Itu kan masih ditutup kan guys, gak bisa kan? Coba gua turun. Aman, sini. Ah itu mati ya. Turun lagi kayaknya mati tuh. Oke, kita dari sono kan tadi ya. Yuk. Ya, ini enggak bisa macam ya. Security system encountered. Gila, keren men. Satu lagi kita. Grafisnya kan kaleng-kaleng. Itu kemana ya? Wow, gede banget tempatnya ya. Nope, I don't think so. Jir! Mana lu jir? Ada lagi. Gua habis ya. Gak ada batas kayaknya peluru ya. Gak tau lah. Anjir, gua dilempar apaan tuh? Nah. Seru men. Tembak-tembakannya seru. Tapi ini masih gampang sih, kerucuk Marian. Atau ntar gue bisa atau enggak tuh. Grafiknya sugoi om Vinky kata bro Eri ya. Udah sebulan lebih gak main Genshin om Vinky. pengen PS5 aja nanti baru main lagi. Oh iya bro Eri, Genshin by the way ada di PS5 ya. Saya belum install tuh. Boleh dicoba bro Eri ya. Ya kalau grafisnya ini memang keren abis ya bro Eri ya. Si Returnal ya. Game eksklusif buat PS5 ini. Udah gak selera nak main. PS4. Aduh, jangan gitu bro Eri. Gua kalau enggak ada PS5 ya mainnya PS4 bro Eri pastinya. Jangan habis manis, sempat dibuang ya bro Eri. Kasihan tuh. Wait. Dapat tuh. What the heck? Dari paranoid gua. Nah. Ambil dong. Gak bisa ya, sini ya. Di atas, men. Wait. Ini apaan?
Mungkin gak tahu gue apaan, yang penting gue ambil aja ya. Mungkin ntar berguna, atau mungkin sampah ya gak ada. Tadi dari situ ya, dari sini deh. Oke, jadi gue tahan guys. Nice, pick up. Oke, gue dapat ya. Malignancy kita hook untuk ngambil pick up. Ini kemana? Wah itu yang selim habisan. Oke, ini ada pintu satu. Kemana? Wanjir. Kemana dulu ya teman-teman ya? Tadi kan, oh satunya cuma merah doang ya. Berarti kuncinya aman. Berarti kita lurus ini. Om Tirta nih, halo. Ohnya panjang banget Om. Halo Om Minki dan Om semua, apa kabar nih Om semua? Semoga sehat selalu ya. Amin amin. Terima kasih Om Tirta. Halo, apa kabar Om Tirta? Terima kasih Om Tirta udah hadir ya. Maaf ya Om, saya akhir-akhir ini jarang live streaming Om Tirta karena memang kebetulan nungguin game baru-baru. Lalu kalau yang lama bukan berarti nggak mau main ya. Karena saya kebetulan juga ada kesibukan keluarga Om Tirta dan teman-teman yang lain. Jadi saya mohon maaf ya kalau live streamingnya jarang. Tapi saya nggak lupa kok janji saya. Pokoknya kalau game baru AAA, saya pasti hadir ya. Saya pasti bikin walkthrough buat teman-teman kan. Nah, jadi Returnal kemarin udah rilis. Oke, sempat saya terlambat ya. Tapi saya sekarang udah hadir. Saya akan kasih walkthrough ke teman-teman semuanya. By the way, terima kasih Om Tirta ya. Udah hadir ya Om Tirta. Lalu baunya siap Om Vicky kata Bro Eri. Malam Om Tirta kata Bro Eri. Malam juga Om Eri, siap Om Vicky. Ini keren banget ya grafiknya Om. Ya Om Tirta bener banget. So far saya main very good ya Om Tirta ya. Cara grafis dia keren, mainnya enteng, 60 fps nya benar-benar kerasa banget, smooth banget ya. Ini muter-muter kayak gini smooth banget. Lalu juga ditambah di good Om Tirta, jadi ada challenging-nya ya. Jadi ada challenge-nya. Gak gampang. What the... Gede banget bolanya, anjir. Oke. Awas, toleh kiri, toleh kanan ada musuh kan. Ya, ingat teman-teman ya, game ini gak bisa nge-save ya. Bukan bola, anjir. Wah. Itu kalau pecah kayaknya musuhnya keluar semua. Wow, keren. Kalau ditembak ini kekernya di... Wih, di sebelahnya helmnya dia. Tuh, lihat guys, merah-merah itu kalau saya. Ini lepas. Balik lagi tuh bisa kiri bisa kan mantap ya tuh men saya cek lagi guys baju di depan tembak ya no I don't think so ini apaan tembak tembak so giant meatball piled corpses of a xenotype species likely the architects of these ruins. These could be the sentients that broadcast the white shadow signal. Udah nggak pakai kamera Om sekarang. Nggak juga Om Tirta. Kedepannya saya pasti juga pakai kamera. Memang sekarang ini saya lagi apa ya? Maaf ya Om Tirta dan teman-teman, saya lagi nggak mood kalau pakai kamera. Saya ingin lebih nyantai mainnya. Karena kalau dilihat teman-teman saya grogi ya. Waduh, dilihat Om Tirta saya grogi Om. Mainnya jadi jelek. Kalau gini kan bebas kan teman-teman nggak bisa lihat saya, jadi saya bebas mainnya. Wajir. Nggak teman-teman, ntar saya juga pakai kamera. Kameranya masih aman kok, belum saya jual kok. Tenang. Saya lebih fokus ke game-gamenya ya, Om Tirta ya. Jadi biar saya lebih mainnya lebih pinter. Saya pasti hidup Om. Teman-teman juga lihatnya bisa full screen kan. Oke, okay, I see before. Before, not now. Oke, okay, hati-hati guys. Kayaknya bakal ada musuh. Mana musuhnya? Yo! What the hell are? What the hell are you? Okay. It is impossible to escape. I have tried everything. I'm always what? Brought back by... Gede banget ya? There is a moment between death and rebirth when tentacles drag me down, screaming, drowning. Gue suka game ini cepat guys, jadi kayak Bloodborne. Jadi bukan kayak Dark Souls, Demon Soul, tapi ala-ala Bloodborne dan ini off ya. Dia mainnya fast furious guys. Jum, kaget gue tadi. Gas. Wait. Hati-hati nih, kayaknya banyak nih, gede nih tempatnya. Oke.
anjir, baru ngomong men. What the heck is that men? Anjir. Gila. Anjir, sulit men. Darahnya gimana men? Anjir. Wadaw, modiar. Koit men. Guys, itu baru challenge. Kayaknya bos pertama teman-teman, kayak ini the first boss ya. Minum teman-teman. Edian, sulit men. Returnal. Ah dear. Mati saya satu guys, mati sekali. Dapat trofi mati. Eternal return. Oke, kayak nightmare gitu ya. Balik lagi dari pertama mainnya. Anjir. Wah, ini yang bikin sulit, guys. Nggak bisa nge-save ya. No waypoint, no save. Jadi lebih sulit dibanding game Good Good ya, Bloodborne dan Dark Souls, guys. Karena game itu masih ada waypoint, ini nggak ada nih. Anjir. Jadi kalau mati balik ke Helios ya, ke kapal yang kapalnya dia yang lagi crash itu kan. Ship lock. Ntar guys, gua masih bingung. Gua apa? Oke, ini balik FPS nih. Oh, suruh keluar gitu aja. Nah ini mana bro? Ini yang tadi ya, man. Oh enggak ding. Oh bisa tidur men. Tidur buat apa ya? Nge-save. Kita nggak bisa nge-skip. Oke, setidaknya kita tahu guys mekanismenya. Sebenarnya saya belum lihat YouTube sama sekali ya, jadi nggak tahu, benar-benar completely blank. Sekarang gua coba for the first time, I tried myself. Sekarang gua tahu nih, jadi mekanisme gamenya memang don't die, oke? Okay? That's it, don't die. Oke, gua bangun ini enggak dapat apa-apa ya. Ya udah, ini enggak tahu gua cuma kayak apaan, keluar lagi mainnya. Oke, main dari pertama kali main, guys. Tadi pertama kali saya main tuh. Balik dari pertama, from the beginning. Oke, man. Wow, what can you do? Oke. Mana tuh? Oke, gua baca dulu chatnya nih. Mana nih tadi dari siap Om, gas terus kata Om Tirta ya. Terima kasih Om Tirta ya. Enggak apa-apa Om, aman Om Binky, yang penting nyaman aja. Terima kasih Bro Eri ya. Mini boss kayaknya Om Binky. Gua enggak tahu Bro Eri ya, mini boss atau boss pertama ya? Mungkin ya. Waduh, semangat Om Binky first boss. Nah, itu dia Bro Eri. Kalau mati langsung balik ke sini. Waduh, gua belum tahu minum darahnya gimana guys ya. Belum tahu nih. Kan gua harus minum darah kan. Anjir kok bisa nul? Oh bukan ya? Bentar, equipment gua gak punya apa-apa ya? Sebenernya tadi gua ngambil banyak itu kemana semua? Equipment cuma gini doang. Tapi tembaknya kayaknya gak ada batasnya ya. Berarti gua gak boleh mati ya. Oke, kita coba speedrun guys. Sampai kita udah tahu. Wasn't like this before. Oh beda ya. Oh udah ya, ini yang tadi ya. Gua nggak tahu caranya. Anjir lu. Anjir. Yuk, dia kalau deket serem men. Anjir kalau deket serem. Oh, belum memang. Ini bukan yang tadi ya? Masalah, lupa saya.
Ah, kayaknya yang tadi. Bukan, men. Kok bisa beda lagi ya? Oke lah, kita ikuti terus, guys. Oke, masih terus. Ini apa nih? Air? Weh, mati, men. Anjir. Nah, cara ngambilnya gimana tuh? Itu ada item tuh di bawah. Oh, darahnya dipotong ya. Nggak langsung mati, tapi dipotong tuh. Gua masih gak tahu cara minum darahnya. Oke, kita kemana dulu nih? Terus sini bisa nih? Oh, dari sini. Atau ke sana? Coba sini dulu, guys. Ngapain gue nyemplung? Mati gue. Ini cara minum darahnya gimana ya? Bentar guys, gue mau minum darah equipment. Konsum. Oh, gak ada konsumnya tuh. Sulit nih kalau mau minum darah atau apa. Aduh, jatuh lagi. Wah, mau modiar nih, guys. Waduh, ada bajingan nih. Kalau ada musuh, dia bisa kelotak-kelotak dual sense-nya. New technology discovered. Augments my weapon with an alternative firing mechanism. Apa itu weapon? Press L2. Widih, keren, men. Lalu press L2, L2 press weapon L2. This alternative fire to destroy. Oh, ini itu. Highly effective. Nah. This will be useful. Oke. Darah gua anjir mati nih. Mungkin belum dapat itemnya Om Winky, kata Bro Eri ya. Ya mungkin ya Bro Eri ya. Tapi ini beda, saya pikir tadi lanjut dari pertama tadi main ya. Waduh, terjun bebas Om Winky. Lalu dipotong darahnya. Apa nggak deh? Oh, jadi paranoid. Kok butuh darah, men? Mantap, men. Loh, habis. Ganti weaponnya gimana, anjir? Habis, men. Loh. Oke, balik. Oke. Jadi gua tadi aim kan lupa tadi. Saya makan tadi lagi. Jangan terlalu deket, bahaya. Ini pakai apa kalau perlu ini? Ini apa sih? Banyak banget aja. Ada lagi dua tuh. Bukan ya.
ini kan yang dihancurin. Nah, bisa yuk. Keren guys, game-nya serem, sulit, campur aduk. 60GB ya guys, kalau nggak salah ya. Kalau nggak, saya lupa ingat 60GB-an. Mana dulu ya? Tuh ada item di atas tuh. Lewatnya gimana nih? Serem ya? Bingung nih. Lewat mana dulu? Coba lah. Apaan nih? Gak tahu gue. Wow, mantap men. Weapon guys, jatah. Sip. Let's rock and roll. Acquired a xenotype weapon. Xenotype similar weapon. Similar to our carbine technology. Mantap nih kayaknya. Okay. Tutorial. Ini mapnya kan. Kita di sini suruh ke sono. Anjir keren. Wah, anjir keren. Widih, keren. Okay, now we talking. Keren men. So far di Eternal benar-benar pantas dinilai kritik 8 koma dan user score 7,5 guys. Beneran enggak lebay. Keren sih. Not now. Apaan tuh? Discovered a massive wall beyond which is the white shadow. I can't cross the chasm. Wah, keren. Jadi gua lihat kayak film Prometheus juga aja. And investigate the energy reading in the forest. Ini ada satu nih. Enggak bisa terlalu jauh. Wait. Gua mau minum equipment. Nggak bisa dikonsum itu yang gua keselin ya. Increases protection, oke. Jadi defense ya. Tapi darah nggak punya gua. Gua butuh darah sih. Butuh help. Keren kan. Pincap dong. Nice, data baru Om Vicky. Ya, Bro Eri ya. Kayaknya sih kuat Bro Eri ya. Kita lihat ya. Tapi nggak tahu kalau emunya dikit Bro Eri. Keselin dong. Wah, grafisnya mantap nih. Gak ada kotak-kotaknya sama sekali. Halus banget. Gue gak habis pikir kenapa mungkin karena eksklusif kali ya teman-teman ya. Harganya masih 1 juta di atas 1 juta gitu. Tapi kalau RE8 besok tanggal 7 rilis itu harga yang standar 750-an gitu. Kok bisa lebih murah RE ya. Gue gak tahu. Jadi memang hitungannya mahal ya game ini dibanding RE yang lebih terkenal pastinya. Tapi super sih, keren sih. Okay, let's party. Come on. Mana musuhnya? Pasti banyak nih musuhnya nih. Yo. Smoke, whatever you are. Tuh kan? Keren, mewi. Banyak, men. Anjir, banyak, men. Anjir, banyak, men. Banyak, men. Hidup beneran nih. Anjir. Enak. Wah, keren banget, keren banget.
Gue gak mau deket, dia nyeruduk kalau deket anjir. Mantap men, keren, keroyokan gila. Tadi siapa yang bilang ke saya, om temen judul book ya? Kalau katanya, apa namanya, Returnal ini kayak game arcade dog guys, yang pesawat itu. Cuma bedanya dia third person gini ya. Ada apa sih? Yo, bring it on! Dapat trofi guys! Nice! Ya, ambil! Habiskan feather popnya! What the heck? No, you! Nope! Oke, di atas guys! Anjir! Terlalu deket lagi. Mantap men. Next. Seru men. Mata langsung melek guys. Beneran serius. Seru. Oke, ditahan ya. Bengo. Pick up. Nice. Dah, bisa dikonsum tuh. Masalah. Wah, gua pake senjata ya. Keren men. Ntar gua nggak tahu cara minum darah ini ya bisa di oke. Kalau musuhnya deket hancur tuh mantap men. Gua baca lagi tadi mana nih ya? Om Tirta ya 1 juta yang standar oh mal ya iya Om Tirta cuma satu sih Om Tirta pilihannya cuma satu ya jadi nggak ada spesial atau apa cuma satu doang 1.029.000 Om Tirta lebih 29.000 nah ini Bro Eri ya tapi worth it sih Om Pinky game bagus ini ya Bro Eri. Saya jujur ya teman-teman ya, kalau boleh jujur, kemarin saya nggak langsung beli di day one. Karena saya nggak terlalu pede ya kalau game ini bakal berbicara banyak ya. Saya pikir mungkin game ini, kayaknya gagal nih, bukan AAA gitu. Tapi saya lihat arahnya ke sini kok semua benar-benar respect sama ini game gitu loh. Orang bule di blog-blog orang Amerika itu bilang game ini sukses gitu, bagus memang. Bukan game kaleng-kaleng guys, jadi ya underrated game. Jadi ya okay. Apalagi eksklusif ya PS5, jadi ya gak ada salahnya ini. Tapi ya itu guys, karena saya udah bilang ke istri tunggu besok tanggal 7, tahu-tahu sekarang ada lagi mau beli, nah itu yang sulit tuh. Itu lebih sulit dari gamenya ini sendiri teman-teman. Gimana caranya membujuk si istri, agar gak marah, agar gak salah paham ya. Oh no. Oke, ini mana nih? Agar Afri ya. Halo Om Pinky dan Om semua. Akhirnya Om Pinky live lagi. Halo Agar Afri. Gimana kabarnya Agar Afri? Terima kasih udah hadir Agar Afri. Thank you banget Agar Afri. Maaf ya. Iya, kemarin saya lama nggak live Agar Afri karena saya lagi ada keperluan keluarga dan belum ada game baru yang muncul ya. Kalau ini siap nih gaskan ini ya, apa namanya? Returnal sama RE8 besok lusa Agar Afri ya tanggal 7 ya. Sound effect-nya mantap Om. Setuju banget Om Tinta. Keren abis. Sound effect-nya keren abis, pakai soundbar benar-benar kerasa mantap ya, benar-benar puas sih, benar banget Om Tirta. Halo juga Om Afri, wadah Om Pinky kata Bro Eri. Menteri Keuangan, ya Bro Eri, Menteri Keuangan emang susah dilewatin Om, ya itu dia Om Tirta. Kan udah bilang katanya tanggal 7, ngapain sekarang tanggal 4 mau beli? Well, istri mak gak pernah ngerti lah guys. Anjir curhat gua. Ya begitulah. Tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa main Om Tirta sama Bro Eri. Nah ini ya, ini buat ngobatin damage. Yes. Oh jadi gitu guys. Kita nggak bisa nyimpan stok small steel, apa namanya, sulit banget diucapin silvium ya. Jadi kita memang harus langsung direct ngambil langsung diminum ya. Nah ini ada panik. Nah ini nggak bisa, ini bisa di L1 kan. Satu pilih. Duh. Nah, habis semua guys. Anjir, buat lawan bos tuh. Ya elah. Gak tau ini gimana ya cara ngubahnya. Gue gak tau. Ini bisa kan? Gimana ya caranya? Nah, buang-buang gue buat lawan bos. Gak tau lah, gak bisa nih. Ya, L1-nya udah habis lagi yang tadi buat lawan bos ya.
ada dikasih berapa tadi, 2 atau 3 kali di... Ah, my bad, gak apa-apa, tapi setidaknya di part 1 ini saya belajar untuk apa, untuk beradaptasi dengan gamenya sendiri biar lebih enak mainnya ya, teman-teman kalau lihat biar gak musik. Kapan? Bisa yang sulit ya? Nah, darah lagi guys. Oke, yang hijau ya, yang hijau ya, darahnya nggak tahu buat apa. Oh iya, ditembak ini enggak lah. Masih banyak yang saya belum ngerti ya, item-item dan apa ya. Ini ada dua jalan guys, ke sono sama ke sono. Yang mana dulu nih ya? Di map itu ada di biru-biru itu ya. Mungkin kita ke biru-biru dulu kali. Ke two fight, nggak bisa terlalu tinggi. Ini ya. Nah ini dia. Jir, apaan tuh? Bentar guys, gua baca dulu. Ah, HP gua mati nih. Bukan mati, maksudnya ke... Oke, gua baca dulu. Tadi Om Tirta, lalu Ganapri ya. Baik Om, wah makanya tiap saya live kok Om gak pernah live game. Ya Ganapri, saya PS gak pernah main ya. Ganapri, bukan cuma live streaming ya. PS cuma manasin doang, jadi dinyalain PS5 saya panasin, saya tinggal Ganapri. Kadang setengah jam, satu jam gitu, lalu saya matiin. Seperti itu Ganapri, gak pernah game sama sekali. Tapi alhamdulillah kalau game baru saya harus nyempatin ya. Oke, jadwal saya dua ini guys. Returnal sama Resident Evil 8 ya, Philips ya. Oke, kita cek ini. Ah, not enough. Anjir, gak cukup. Guys, by the way, ini save-nya gimana caranya? Berarti gua gak tahu, gak bisa nge-save. Kalau mau selesai broadcast, gimana caranya nih? Secara begini gimana caranya? Alah, gua naik ke atas dulu. Oke. I have interacted with other versions of myself. But I worry one day I will re-experience these same interactions from their perspectives. But are they truly me? Or just hollowed corpses? This may be the face of things to come. Yeah, be there. Apaan lagi? Anjir, mulai deh. Sorry guys, teriak anjir. Tegang, men. Cepet banget, anjir. Hei! Ini serem, anjir. Ayo, ini diajar dulu lah. Wih.
Darah, gua butuh darah, men. Ini gimana caranya ngacurin ini? Wah, mati gua beneran. What the heck? Ini bisa gak sih? Tau gua ngacurinnya gimana? Darah gua habis. Oh, man. Itu serem guys, cepat banget dia, gila. Gue gimana caranya ya? Bentar deh. Ini coba. Gak mempan, jir. Gimana caranya ya? Gak mempan. Cari cara lain. Hey. Mati gua. Sialan. Gua ketiga mati, guys. Waduh, mati lagi, mati kedua. Ya, asik kan habis sebentar. Terima kasih Bro Eri, mati lagi Bro Eri. Mati kedua. Masih belum tahu cara save-nya ya, nggak tahu, memang nggak ada sih, bukan belum tahu. Astra. Oke, baliknya dari pertama lagi, guys. Oke, nggak apa-apa ya, setidaknya saya udah coba dua kali main ya, teman-teman ya. Dua kali mati ya, tapi beda tempat memang map-nya ini, nggak tahu lah, gue bingung mau ngomong. Yang penting enjoy banget, so far saya main di part 1 ini, senang banget. Memang namanya masih adaptasi ya teman-teman ya, dan game ini memang game sulit guys, trust me. Jadi ya nggak boleh mati intinya. Tapi saya seneng sih, saya nggak ada perasaan jengkel atau gimana kayak orang-orang kadang. Orang-orang kan teman-teman banyak bilang sulit nih, malas lah main. Enggak lah. Menurut saya grafisnya keren abis, gameplaynya keren abis, tembak-tembakannya seru abis. Cuma kurang pinter. Anjir, gua kurang pinter men. Kalau pinter nggak boleh mati. Oke, tapi gue sedikit lebih ngerti dibanding pertama kali tadi belum main kan. Jadi pengalaman itu menentukan guys. Oke, saya rasa cukup ya guys di part 1 ini ya. Besok saya akan lanjut lagi di part kedua. Yang penting udah icip-icip, udah tahu. Besok mulai serius ya, lebih serius lagi. Agar bisa menamatkan game ini teman-teman ya. Dan saya tahu orang bule banyak, gak banyak tapi udah mulai ada yang dapat platinum guys. Yap, luar biasa memang. Gamers harus pinter ya, memang benar-benar hebat sih, never give up guys. Jadi gua gak mau kalah sama yang gamers yang jago-jago, jadi harus bisa, pasti bisa. Gamers never give up. Oke, kalau gitu saya akan pamitan dulu ya. Buat yang masih stay sampai terakhir ini, ada Nafri, Bro Eri, Om Tirta, dan satu lagi siapa nih? Terima kasih yang udah hadir teman-teman ya, terutama yang selalu nonton channel saya, video-video saya. Thank you banget guys buat kalian ya, itu yang bikin saya semangat untuk terus live streaming ya, game baru-baru. By the way, Om Tirta, saya nggak lupa Om Tirta, jadi saya The Last of Us Part 2. Saya pasti main ke Om Tirta di PS5, saya masih menunggu patch update dari The Last of Us 2-nya sendiri ya, Om Tirta ya. Nanti kalau The Last of Us udah muncul, patch update buat PS5. Seperti janji saya pasti main The Last of Us Part 2, The Grounded Mode ya, Om Tirta ya. Saya juga kejar trophy plaque-nya. Oke, saya terima kasih banyak secara random buat Mas Yahya Wijaya, buat Om Reda, tadi ada Bro Andi ya, lalu ada Om Rahmat Doni, lalu ada Bro Evan, lalu Om Dayek, Bro Sil, Bro Eri pastinya, lalu Om Tirta pastinya, lalu Agana Afri ya, thank you banget udah nyempetin hadir. Oke, yang atas tadi ketutup guys. Oke, ini saya langsung baca. Thank you Om Vicky buat live-nya, mantap Om game-nya. Metisdat Om Vicky dan umum semua, sampai jumpa besok. Ya Om Tirta, terima kasih banyak udah nyempetin hadir dan masih mensupport saya. Terima kasih banyak Om Tirta ya. Metisdat buat Om Tirta, besok kalau nggak repot, kui Om, mampir lagi Om Tirta ya di part keduanya ini ya. Oke, ini Om Tirta, siap Om, ditunggu. Terima kasih Om Tirta. Ini Bro Eri ya, terima kasih Om Vicky atas live-nya. Malam ini makan dan istirahat untuk Opinji dan umum lainnya. Sampai jumpa next streamingnya. Stay safe buat semuanya. Ya, Bro Eri, istirahat juga besok.
saya tunggu lagi kehadirannya Bu Eri ya. Kalau nggak repot, monggo mampir. Terima kasih banyak Bu Eri atas supportnya. Oke, teman-teman ya. Saya akhiri. Yo guys, I think it's enough for part 1. Yeah, it's really hard because we cannot die. Okay, but I really enjoy playing this game, Returnal. This is so amazing, guys. Yeah, the graphic is so amazing, and the gameplay about running and third person and shooting, and yeah, it's really awesome. Can't wait to play on the part 2 tomorrow, guys. Okay, don't miss it. Thank you so much for keep support my channel, for keep watching my video, and wherever you are, take care. Happy gaming always, guys. I see you, guys. Ya teman-teman ya, saya minta maaf kalau selama live streaming mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas supportnya. Sehat selalu ya teman-teman ya, biar kita selalu bisa berbimbing. Amin. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.